Wih, nah ini lubang pawang teman. Wih, nampak deh. Hii. Mantap. Wih, dapat teman. Mantap. Mangka cepo. Mangka cepo pawang. Mantap. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Om Deddy Petualang. Semoga teman-teman selalu sehat murah rezeki di sana. Amin. Hari ini kita memancing lubang limpat ya, Pak. Di sini mencari lubang lagi. Mencari lubang. Di sini kita menjumpai spot baru ya, Pak. Spot baru. Ini sudah ditebas tadi sama Pak Wang. Lubangnya di mana? Jauh seperti sumur ya. Kami sebenarnya menunggu luapan dari anak sungai situ. Situ ada anak sungai. Tapi belum sangat besar ya. Nah, itu dia anak sungainya, teman. Jadi airnya itu masuk dari anak sungai ini. Anak sungainya sudah keruh. Oke, sobat semua, kita gaskan saja ya. Semoga membuahkan hasil. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Sini kita bawa perlengkapan hujan, teman. Karena dari tadi pagi sampai sore ini hujan, baru sekarang redanya teman ya. Jadi terlambat kami melangkah karena apa? Hujannya terlalu lebat teman. Sini lubangnya besar teman ya. Besar. Jadi lubang-lubang seperti ini mau kita pancing sama pawang di sore hari ini ya, Pawang. Ya, sudah jam 5 ini. Sudah jam 5 sore ini kita berangkat. Ya alhamdulillah dekat dari rumah spotnya. Tidak jauh, kisaran 10 menit lah ya, Pak. Ya. Jadi kita sempatkan juga untuk mancing limbat ini mancing karena lubang ke lubang. Mancing lubang ke lubang. Oke. Biar asik ya, Pak Bang. Oke, sahabat semua. Jadi kita awali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil nanti ya, Pak. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kita gaskan, teman. Ya, ini Pak Bang sudah mulai menjatuhkan pancingannya, sahabat semua ya. Oh, ini dia lubangnya. Kecil lubangnya, tapi limpatnya bisa besar dalam. Kemungkinan. Semoga ada nanti limpatnya dalam, teman. Oke, mantap. Ini pula lubangnya, teman. Kecil ke bawah. Semoga dijemput limpatnya, Pak. Mudah-mudahan limpatnya nanti ada nih. Dimakannya nanti. Udah mulai, teman. Pancingan pawang. Mengganggu. Ih, pawang. Mengganggu lagi, teman. Ih. Lepaskan ya, bawah. Oh. Belum mau limbatnya mungkin ya, bawah. Kita tunggu aja, teman. Semoga ditelannya ya. Wih. Wih, ini lubang pawang teman. Wih, nampak deh. Hii. Mantap. Gemuk ya, Pak? Gemuk ya, ha. Wah. Apa itu kata kawan itu namanya? Baung akar. Baung akar ya. Baung akar katanya. Mancung. Ini memang seperti baung ya. Ya, seperti baung. Baung akar lubang tergepit ini ya, Pak? Seperti baung akar baung apa ini? Seperti baung tidak punya akar nih, ha. Iya. Wah, poin kita satu teman ya. Mancing lubang ini sangat seru sekali ya. Lubang pawang kecil. Tengoklah ke dalam ha. Ha. Mantap. Oke, kita lanjut saja ya, Pak. Oke. Nah, ini ditangkap teman, nampak jalan talinya ya. Nih. Wis, dapat teman. Mantap. Mangka cepo. Mangka cepo pawang. Mantap. Oh, masih ikan seperti itu, Pawang. Ikan apa dia? Baung apa itu? Baung akar, ha. Mantap, belum keluar limbatnya, teman ya. Teman-teman, kita beralih ke pawang ya. Masih dia lagi. Sudah mulai menggigit. Ini besar pula lubang pawang ah. Bisa masuk kita ke dalam ya. Kerbau. Si besar kerbau. Wis, Menggigil. Menggigil. Kita tunggu apa ikannya.
Mudah-mudahan limbat lah ya, Pak. Mau nanti limbat si betis kan? Atau si paha lah. Sidatnya pun ada ini dalam ini. Ada apa ya? Biasa dia hidup di lubang itu ya, Pak? Sidat dia suka mandi lubang-lubang. Tapi kurang apa tarikan, Pak ya? Kurang gacor lagi. Kurang gacor lagi. Kita intip-intip lagi sahabat semua ya. Ih, tegang pula yang ini teman, talinya. Kita rasakan dulu. Ih. Ada teman? Ada. Ih. Masih yang sama, Bang. Apa, Kai? Ikan akar. Bawang akar. Bawang akar lagi ya. Itu yang di mana? Wih, masih bawang akar, Bang. Kuningnya. Kuning. Di sana pawang di mana? Bawang akar lagi, mantap pawang. Ini pernah datang kapan tadi, tapi lepaskan lagi. Lepaskan lagi pawang. Oh. Oke, kita tancap lagi ya pawang ya. Semoga banyak dapat kita apa ini? Apa namanya? Bawang akar ini. Dapat satu karung kan lumayan. Hihi. Ah, ini menggigit pancingan pawang teman. Dia jorannya ya. Tapi dihentikan ya nampaknya. Tidak diapanya lagi. Tidak diganggunya. Oh. Pandai dia bang ya. Kecil mungkin kan. Tidak apa. Tidak ganas tangkapan anak apa itu. Bawang akar itu. Terlalu seksi. Lanjut lagi kita sahabat semua. Mau mencoba mancing belut ya, Bang? Kita coba pula menyambungnya dengan memancing belut. Karena mancing lubang limbatnya tidak berisi. Ini pernah limbatnya tadi nih. Mau, Bang ya? Atau apa ya, lumpai ya, Bang? Lumpai, limbat, belut. Belut. Macam-macam campur nih, Man. Pokoknya kita harus mencari lubang. Iya. Target kita lubang ya, Pak. Lubang ke lubang air besar nih. Banjir pasang cari lubang ke lubang nih. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dilihat di mana? Dalam, Pak. Lumayan dalam. Dalam ya? Berarti membelok lubang ya? Membelok. Oke. Lanjut. Kita tunggu sahabat semua ya. Semoga ditariknya di dalam. Kita melihat perjalanannya. Ah, teman, tidak mau ya mancing belutnya. Ikan lelenya pun juga tidak mau. Ah, kita putuskan mencari bambu. Rebung. Ah, ini bambunya, teman. Rebungnya. Sini sudah ada pancut. Masih kecil lagi nih. Itu dia. Ah, itu dia. Agak dikali mengambilnya teman ya. Masih sangat muda. Tapi itulah yang enak ya. Cari yang muda-muda. Oke. Memasak sayur kita dulu teman. Rebung. Ikan tak mau, nantilah mau ikannya, Bang. Oke. Belut tak mencotap. Biarlah belut tak mencotap. Rebungnya. Ais rapat ya, Bang. Rapat kebong ini. Itu dia, menjulur. Wow, wish. Itu ada, habis itu. Yang itu? Kecil ini. Kecil-kecil, ambil aja, Bang. Itu dia. Berlopoh-lopoh, mantap. Ada lagi, Bang. Bisa, Bang. Nanti berlupa. Wih, bambu. Kosong ini. Kosong di atas. Sering diambil, Bang. Bekas potongan aja nampaknya. Ada, Bang. Busuk.
Mantap. Ada yang terpancap lagi. Ambil lagi anak ini, nak. Ambil lagi yang terpancap itu. Sebelah sana ada apa nampaknya? Ah ya, sana apa? Ada satu. Ya kan? Satu. Panjang kan? Ada yang panjang nih, man. Mantap. Wih. Sodok terus. Jatuh bawah. Masih kuat. Oke. Dapat di mana? Mana itu semua kan? Tak ada lagi kan? Oke, kita lanjutkan lagi sahabat semua. Mantap. Kemudian di mana? Empat potong ya. Oke. Pasir ya. Empat potong. Mantap, kita bersihkan dulu ya, Bang. Kita buka kubak dulu. Oke. Kita tengok di mana ya. Nampaknya putih itu ya, Bang. Ini lembut-lembut ini biasa, teman. Sungguh enak ya. Runcingnya, Bang. Cuma ini ya. Terbintul. Ih. Rebung betung. Sambil menunggu tautnya, masak kita nih, Man. Rasa lapar ya. Masak rebung dulu. Masak rebung. Rebungnya. Tinggal diiris-iris lagi kan. Kita masak nasi. Lihat dua taut kan. Mana tahu nanti kita angkatnya lagi. Bertambah pula ikannya. Oke. Sambil masak nasi, kita bersihkan rebungnya, teman. Ini karena tiga ekor kan. Kenapanya itu namanya bau, bau akar. Akan diruncah nanti. Nah ini ya. Wih, terasa. Ini pancingnya ada 10 meter ke sana. Gak ada tangkapnya, Bang. Masih belum lagi. Itu sudah saya rebungnya, teman ya. Kita potong-potong. Ihi. Sungguh cantik dan menawan. Kita tunggu nasinya matang ya. Baru kita rebus rebungnya ya, Bang. Oke. Lanjut lagi. Nasi kita pulen, teman. Nah, tinggal kita rebus rebungnya ya. Nanti baru kita masak. Sangat mantap. Lanjut. Ah, nampaknya sudah matang, teman. Nah, rebung kita ya. Oke, sudah matang direbus. Lanjut proses berikutnya. Rebungnya sudah mantap, teman ya. Ini sudah kita salin tempatnya. Kita mau bikin tumis. Tumis rebung. Apalah namanya itu. Mari masukkan ikannya. Sudah apa, Bang? Panas. Sudah, sudah panas. Asik. Ikan ini enak ini. Ya. Antara dia kecil-kecil aja.
geser mahal ya. Masuk cabenya teman, mantap. Wih, mantap. Terbakar. Namanya oseng. Katanya oseng. Oseng rebung. Oseng bambu rebung. Rebung bambu. Betung. Teman-teman, sudah kita kasih air ya, ikannya pun sudah kita masukkan itu yang digoreng tadi ya, 3 ekor lumayan, tinggal kita tunggu. Berarti ikan ganti bunganya nih? Iya, ganti bunganya. Wih, mantap. Itu dia sahabat semua ya, oseng apa kita, oseng rebung, mantap, tinggal kita makan teman, kita gerojohkan. Oke pawang, oke lanjut, mantap. Ini dia teman, wih, sungguh menyelera sekali ya. Oke, sahabat semua, mari kita makan, tidak tahan lagi. Yang jauh mendekat ya, yang dekat merapat, yang rapat langsung kita suap, langsung melapat. Nah, ini dia. Oseng bambu kita, ikannya cuma 3 ekor, alhamdulillah. Dapat 3 ekor ikannya, bambu. Kita padatkan ya Pak. Patutnya untuk tamu tadi satu ekor ya. Iya. Tapi tamunya tidak ada. Tidak ada yang datang. Oke. Langsung saja Pak. Kita gerojohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat cepor teman. Di mulut ya. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wow. Langsung saja. Enak juga. Enak banget. Berasok ya. Oke, mari. Yang suka rebung, mari kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Pedas. Ini nantangnya apa? Sedap. Mencotok rasanya. Ini ikan kecil-kecil adanya. Cepat makan dulu. Kepiras. Apurat. Datang dia. Ambuh lagi. Wow.
Alhamdulillah. Kenyang teman ya. Terlalu pedas. Pedas. Seperti biasa. Rokok. Jadi akhir-akhir ini kita susah teman ya untuk berpetualang, payah berpetualang ke sungai-sungai besar. Ini banjir tiap hari. Banjir tiap hari. Alhamdulillah. Hari banjirnya sekarang baru baik hari ini ya. Lumayan membaik teman ya. Mudah-mudahan membaiklah ke depannya supaya kita bisa kembali ke satwa ya, satwa liar ya Pak. Iya. Apalagi untuk menyapot kita kan. Perahu kita untuk sedang atas darat sekarang. Memperbaiki perahu tersebut. Kemarin kami sudah sempat ke sana, namun hujan teman ya. Jadi kalau hujan pun percuma juga kita kasih lemnya, lem kayu ya. Itu mau 4 hari itu, maka siap kan. Ya, lepas lagi nanti. Jadi kita tunggu kering dulu kayunya, teman. Masih kasih lem di damar. Nah, kasih apa lagi damar. Pokoknya keresahan dan teman, kami pun resah ingin berperahu ya. Untuk masalah perahunya, teman. Itu baru bodinya kan, belum belum mesinnya lagi. Mesinnya nanti mesinnya belum tentu lagi macam mana itu. Atau 2 hari dah ya. Perbaikan 2 hari atau 1 hari dah nanti. Mungkin 1 hari kalau apanya tembus itu bang. Tembus 1 hari. Tembus itu 1 hari. Kalau onderdilnya lengkap kan. Mana yang rusak nanti langsung diganti kan. Tembus itu 1 hari. Kalau itu mesin. Yang jelas bodinya dulu kan. Penting body supaya jangan ya, bocor kan. Sebelah bawahnya itu teman yang kena kemarin kan. Mungkin itu kekilafan kita saat memasang sengnya. Lupa kita ya mengganti apanya sebelah situ. Kayunya ya bang. Ya kayunya. Kayu yang bawah itu. Daripada kita membongkar ulang, lebih baik kita lem saja. Sudah kita lihat kondisinya dikasih lem dari atas pun kokoh dia ya bang. Sudah bisa. Sudah kokoh dia. Untuk teman sama-sama bersabar kita ya untuk perahunya, semoga cepat laki-lak. Minum lagi. Di tempat kami teman, Sumatera Barat ya, Pasaman Barat, Parit, Kecamatan Kota Balingka, itu ikan baung tidak ada teman, baung bingkis. Baung ikan tapah itu toman tapah tidak ada, toman udang galah tidak ada teman ya, yang ada cuma ikan keting, limbat, ingut-ingut seperti tadi itu. Jadi ada teman yang meminta untuk mancing udang katanya ya bang, udang galah ada ya. Udang dari sini kan tidak ada depan. Udang cuma udang batu, udang batu, udang yang kecil-kecil segini itu yang ada. Ada binatang? Iya. Tupai. Tupai. Saya pikir terenggiling cuma, ternyata tupai. Tupai. Toman, sayang sekali tidak ada tempat kami teman. Yang ada ikan gabus ya. Bujuk sudah kurang kan? Bujuk sudah kurang. Atau kiwung. Ada, tapi tempatnya itu tertentu. Daerah-daerah rawa yang terpelosok ya bang. Ada juga. Masih jauh. Ini selama kita mencari apa itu macam-macam di rawa belum pernah jumpa ya bang. Belum pernah lagi jumpa bujuk. Belum pernah dapat bujuk teman. Oke lah teman ya, banyak sekali kekurangan ikan di tempat kami. Itu makanya ikannya itu aja. Paling nanti campurannya kan kalau airnya baik ikan black bass kan. MG ya, cuma itu yang ada kan. Tawas, nila, kadang kura-kura, labi. Belut aja nih, ada akhirnya. Lubangnya belut banyak. Aja. Lubangnya aja nih, entah orang yang membuat lubangnya, entah belutnya dia tak tahu. Sudah setengah hari pancingnya tidak ada tangkap belut. Ya, tidak ada. Kosong ya bang. Kosong. Entah dibeli orang mancingnya ya. Saya tidak tahu. Oke lah teman, kita lanjutkan saja ya.
Semoga perahu kita ke depannya lebih baik. Insya Allah kita akan bikin yang terbaik tentunya. Amin. Doakan cepat selesainya perahu kita. Mantap. Asik. Belum tentu apanya yang asik ya. Yang penting asik. Sahabat semua, sudah terdengar suara mengaji-ngaji dari surau ya. Nah, jadi kita putuskan pulang dulu ya, Pak. Kita pulang dari lo. Setengah hari taut kita di lubang sana. Nah, sana lubangnya, sini lubang juga. Tidak ada ditangkap. Nah, berarti belum rezeki kita, sahabat semua ya. Oke. Okay. Mohon maaf, teman, kesalahan, kekurangan. Perkataan, perbuatan, tingkah laku, segala macam. Kami mohon maaf. Kita pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.